Nah, jadi Wahabi ini kan mengaku Salafi. Di Indonesia, Wahabi disebut Wahabi tak mau. Saya bukan Wahabi, siapa? Salafi. Tapi yang Wahabi sendiri, kalau ada orang ngebom atau nembak atau keras, itu Salafi. Kamu, saya Wahabi. Jadi kadang Wahabi ini mereka pakai, kadang tak mau. Cuma setelah saya ini sering menyampaikan di mana-mana, terserah. Saya sering bilang begini sama mereka, Anda tidak mengaku Wahabi, tapi menurut kami Anda Wahabi. Akhirnya kata mereka, kita memang Wahabi. Kalau yang itu Salafi, padahal sama. Jadi memang apa? Nama Wahabi Salafi ini memang dipakai oleh mereka. Cuma biasanya Salafi ini biasanya dipakai untuk menjatuhkan sesama Wahabi yang dianggap lebih keras. Biasanya begitu. Dan ini ya perlu kita tahu, karena orang Wahabi di Indonesia, di Malaysia, ini kan tak mau disebut Wahabi. Termasuk Dr. Mazza ya, Dr. Mazza di dalam salah satu, saya baca di dia statement di online ya, di mana, di Facebook, dia, saya bukan Wahabi. Jadi Wahabi ini sebenarnya sejak awal berdirinya Wahabi, ini adalah nama yang mereka banggakan. Orang Wahabi ini sejak awal bangga dengan nama Wahabi. Yaftakhirun. Dari bangganya sampai ada seorang ulama Wahabi, termasuk guru-gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, bernama Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab bertajuk At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah. Anugerah yang luhur serta hadiah Wahabi dari Najd. Artinya bagaimana? Wahabi ini dianggap anugerah. Anugerah itu karunia ya. Anugerah juga ada di bahasa Malaysia. Ya dianggap ini fadl dari Allah. Jadi memang mereka ini menganggap Wahabi ini anugerah. Cuman setelah kerajaan Saudi Arabia ini berdiri pada tahun, setelah tahun 1343 Hijriah, karena banyak kelompok-kelompok Wahabi yang radikal ya, yang militan, bahkan juga militan kepada sesama Wahabinya, dan akhirnya membuat mereka malu. Akhirnya orang Wahabi ini, ulama-ulama Wahabi, sedikit demi sedikit mulai meninggalkan nama Wahabi. Tidak mau pakai nama Wahabi. Ganti nama Salafi. Jadi pergantian nama dari Wahabi menjadi Salafi itu sebenarnya terjadi setelah tahun 1343 Hijriah. Mengapa? Karena di dunia Islam setiap ada kerusuhan, setiap ada insiden, oleh orang dikatakan itu Wahabi. Setiap ada apapun, orang selalu bercakap itu Wahabi. Akhirnya Wahabi ini merasa malu. Nama Wahabi mulai ditinggalkan. Jadi mulai ditinggalkan. Akhirnya mereka berganti menjadi nama Salafi.